Oke teman-teman, bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga ya, tekan loncengnya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih, salam pemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kalapas Warung Miram, saya hormati Pak Kalapas Serang, serta tim Kopja dari Lapas Warung Miram dan tim Kopja dari Lapas Serang, dalam rangka bersama-sama kita belajar lebih mendalami lagi terkait dengan pembangunan zona identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kalapas Pelabuhan Cikarang, yang saya hormati Kalapas Buah Serang, tim Pokja dari Lapas Buah Serang dan tim Pokja dari Lapas Buah Cikarang serta tim Pokja Lapas Buah Serang. Sekali lagi untuk Bapak Kalapas Cikarang, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kemauan sambutan dari Kalapas Buah Cikarang yang berkenan berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kalapas Buah Cikarang beserta jajaran, yang saya hormati kelas 2 Warung Miara serta jajaran dan seluruh tim Pokja, baik dari Lapas Serang, Cikarang dan Warung Miara, bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan studi di kelas 2 Cikarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Lapas atas penyambutannya dalam rangkaian kegiatan mungkin sampai sore. Saya harapkan kepada seluruh rekan-rekan, terutama tim Pokja dari Lapas Serang, tentunya Lapas Cikarang ini juga sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Thank you.
Dan pesan selama studi tiru di Lapas Kelas 2 Cikarang, alhamdulillah sangat-sangat memuaskan ya, dan sangat kaget dengan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak, sambutan yang cukup luar biasa di luar dugaan kami. Semoga Lapas Kelas 2 Cikarang bisa meraih BBBM. Kami dari Lapas Kelas 2 Serang pandang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lapas Kelas 2 Cikarang atas semuanya. Semoga studi tiru ini bermanfaat bagi kami untuk menuju BDK BBBM. Dan apa yang ada di Lapas Cikarang ini mudah-mudahan bisa menular di lapas kami, Lapas Kelas 2A Serang Banten.